Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Udah terlanjur nyaman di Malaysia. At Putri Intan, ini daripada channel Seekor Dezil. Apa ya artinya Seekor Dezil gitu kan? Langsung saja guys, linknya ada di deskripsi buat teman-teman semua yang mau nonton full videonya atau mau nonton video-video lainnya daripada Seekor Dezil ini. So, jangan lupa guys, bantu like, share, komen, dan subscribe-nya agar supaya channel Seekor Dezil ini berkembang seperti channel lainnya. So, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Alright. Oke. Okay. Zil Karim. Oh, oke. Okay. Zil, gue udah lama banget enggak bikin ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan, karena gue bingung mau ngebahas apa, terus kayak ya gimana namanya bingung gitu. Tapi kali ini gue enggak bingung karena gue kedatangan seseorang yang bisa dibilang nih orang nih udah lama banget gue enggak ketemu, udah 3 tahunan lah. Oh. Karena dia udah ngerantau di negara seberang, jiran. Bener banget, bukan di Indonesia lagi tapi okay, udah keluar negeri ya kan. Ini dia kakak gue sendiri, kenalin lu dong. Oh, kakaknya sendiri. Kenalin lu dong, siapa namanya? Hai, nama saya Putri Intan. Putri Intan. Nah, kalau mau cek YouTube-nya keseharian dia di Malaysia ada juga di Putri Intan YouTube-nya. Okay. Ya kan? Dan jangan lupa like and subscribe ya. Bener banget. Oke. Okay. Emang dia kakak gue sendiri, jadi gue manggilnya biasanya Mbak ya. Tapi kenapa memang dilemba ya? Kenapa nggak kakak gitu dari dulu? Ya kita keturunan Jawa. Jawa apa? Jawa metal. Jawa metal. Ya, jadi gue bakal ngobrol-ngobrol ya. Mungkin gue nggak tahu berapa menit ke depan atau berapa jam ke depan. Tapi kayaknya ngobrol-ngobrol sama kakak gue udah lama gue nggak ngobrol-ngobrol. Jadi kayak harus ngobrol-ngobrol nih. Kita ngebahas tentang kehidupan dia di sana seperti apa. Kayak gitu. Oke, boleh. Gimana lo? Kita ngebahas tentang masalah pandemi, bukan masalah pandeminya ya, maksudnya dari pandemi ini kan lu udah 3 tahun ya gak pulang nih ke Indonesia, ke rumah. Terus perasaan lu gimana tuh gak pulang selama itu? Maksudnya kan biasanya lu pulang nih bisa sebulan sekali, seminggu sekali, tiba-tiba gak pulang, 3 tahun. Aduh, stres banget sih, stres. Okay. Tapi jujur, se-stres-stresnya di negara orang itu, kalau gue pribadi ya, senang. Karena senang sama peraturannya rapi, keluarganya nurut. Pada nggak pada berani di keluar gitu, nggak pada berani keluar. Nurut banget. Itu kehidupan pandemi gimana sih tuh, benar-benar kayak gitu. Iya. Nggak keluar. Karena memang di setiap perumahan itu dijaga sama polisi-polisi. Jadi kalau mau keluar benar-benar dicek gitu. Mau ngapain gitu? Kalau nggak penting-penting banget, nggak bakal boleh keluar. Tapi kalau misalnya mau keluar kayak gitu harus pakai surat nggak sih? Karena gue dapet info kalau di luar negeri ya ada teman-teman gue punya teman di Jerman, katanya keluar tuh pakai ini. Iya, pakai surat izin gitu kan? Iya. Itu untuk memang yang penting banget ya. Tapi kalau misalnya semata-mata kayak mau jalan-jalan ke mall, itu emang nggak bakal boleh. Gitu. Kalau misalkan contoh nih lo Grab gitu kan. Ada apa? Pesanan ada bukti, pesanan orderan, kita bikin ke polisi surat laporan kalau gue nih Grab gitu contohnya polisi akan sign gitu. Oke. Berarti cukup ini juga ya. Cukup apa namanya ribet juga ya, ketat banget. Terus itu berjalan berapa lama di sana tuh? Karena pandemi itu aja loh. Iya. Pandemi banyak. Benar-benar. Iya. Pas buat tapi udah di akhir pandemi udah mulai kendor lah karena kan orang bosan kan. Betul. Bosan juga. Terus kedua dia juga perlu kerja juga kan. Benar. Terus yang kerja berarti benar-benar enggak ada yang kerja sama sekali dong, enggak ada di rumah semuanya. Kalaupun ada yang kerja mungkin ada beberapa yang memang mungkin yang harus ngecek bos gitu kan, ngecek keadaan di sana atau gimana gitu. Tapi karyawan itu memang semua di rumah. Oke, tapi kalau misalkan, lu berarti kan pure di rumah nih selama pandemi itu, pure di rumah. Nah, kalau berita-berita di TV sendiri tuh, stasiun TV Malaysia tuh kayak gimana sih? Apakah tentang COVID segala macam atau kehidupan di LWG gitu? Semuanya berita tentang COVID. Ya intinya banyak juga lah ya, meninggal, masuk rumah sakit yang gak dapat. Oke, sama kayak di Indonesia gitu kan ya. Oke. Kayak gitu-gitu loh beritanya. Emang di Indonesia berita gimana? Ya sama. Tapi banyak lebih menakutkan juga kadang-kadang. Itu, tapi menakutkan di Malaysia itu
dia lebih ke ini loh apa, lebih ke nurut apa kata pemerintahannya gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Okay. Tapi nggak ada yang perang-perang masalah COVID di sana kan, maksudnya kayak ada yang percaya dan tidak terima. Oh nggak terima, ya. Mungkin ada ya, tapi dia nggak banyak kayak di kita gitu loh. Okay. Oh, iya, jadi kayak ya suaranya kayak nggak didengar gitu loh. Udah kayak lewat aja lah gitu. Karena orang sana lebih banyak kayak yaudah deh nurut aja deh gitu. Gitu, makanya kan jarang ada berita-berita atau gosip-gosip yang gimana-gimana kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang COVID, lu di rumah terus, menurut lu pribadi, hikmahnya apa sih yang lu ambil selama pandemi kemarin tuh? Iya benar sih, benar-benar juga hikmahnya apa ya? Yang pasti kesabaran ya. Oke, itu. Karena kan di rumah terus ya. Iya. Pernah. Terus kalau dari segi keuangan gitu ya, dari segi keuangan, nah bersyukurnya alhamdulillahnya kerajaan Malaysia tuh banyak banget membantu nolong rakyatnya. Okay. Dia peduli banget gitu. Kayak apa? Kalau yang kena COVID atau apa, memang dapat makanan selama dia sakit. Oh, dikirim iya. dari kerajaan sampai dia sembuh. Dan itu tuh rata semuanya. Ya mungkin ada kali beberapa yang nggak dapat, tapi yang gue tahu selama ini beritanya rata. Oke. Okay. Makanya apa ya dibilang bete-betenya karena nggak bisa balik ke Tambun aja. Iya, iya, nggak bisa pulang ya, nggak bisa pulang ya. Nggak bisa pulang ke Indonesia kan kangen keluarga, kangen masakan-masakan. Nah, itu gimana tuh perasaan lu tuh kayak aduh nggak bisa pulang anjir, nggak bisa pulang 3 tahun gitu kan, karena gue juga kan bagian apa namanya keluarga yang ngerantau juga nih ya kan, jadi di kita kan ngerantau lu sama gua nih, gua juga nggak pulang segala macem, gua juga pasti punya rasa kangen pengen pulang segala macem, tapi kan karena kalau gua cuma kayak beda kota doang, kalau lu kan harus pindah negara gitu kan, ya gimana tuh rasanya tuh? Ya udah bete banget sih yang pasti, tapi lebih ke betenya itu aja nggak bisa balik, karena nggak bisa balik aja gitu. Tapi selebihnya di sana nyaman-nyaman aja sih. Nyaman di mana? Ya nyaman, maksudnya kayak gitulah. Dibilang susah nggak susah-susah banget, okay. Karena kerajaannya ada beberapa membantu gitu kan. Terus kayak apa gitu ya, ya dari segi makanan apa semua senang, mudah didapat lah orang, jadi pada usaha online. Gitu. Ah benar-benar jualan live stream gitu kan. Karena mereka benar-benar lagi kreatif ya. Iya. Berarti sama juga kayak di sini berarti ya, jatuhnya banyak yang jualan online juga, mau bertahan hidup dan sebagainya kayak gitu. Tapi ngomongin balik lagi, lu udah lama di sana nih ya, maksudnya selama lu berarti udah berapa 10 tahun ada ya di mana sih? Selama merit aja. Ya, selama merit 10 tahun kan ya? 10 tahunan satu dekade cuy. Satu di Malaysia. Dekade. Itu gimana pertama kali lu menjejakkan kaki di Malaysia, terus maksudnya tiba-tiba lu harus nikah sama orang sana, dan perbedaannya apa sih yang paling lu keras? Bentar guys, berarti ini mbaknya menikah dengan orang Malaysia. Oke, sih tak. Gitu, apalagi kan di sini lu dari kecil udah di sini nih di Indonesia nih, tiba-tiba lu harus ke sana gitu. Iya sih sebenarnya jujur pertama kali datang jujur gue sih biasa aja. Iya. Mungkin karena lebih kurang sama sih, lebih kurang sama kayak kehidupannya Indonesia Malaysia gitu kan, gitu kan. Walaupun mungkin beda pembangunannya jauh lebih bagus, rapi, bersih gitu ya. Lebih tertata lah. Iya, lebih tertata. Sorry ya, bukannya apa? Kayak ngebangun-bangun. Karena memang itu yang saya lihat kan, gitu. Terus, apa ya? Ini kayak gitu kayak tetap aja biasa aja kayak, ah yaudah orang-orangnya juga kan muka-muka kita kan, betul. Secara kayak sifat perilaku dan itu dia bedanya itu aja. Bedanya gimana tuh? Bedanya apa sih kalau bisa? Enggak bisa gini ya, mukanya Melayu sama ya kayak kita gini ya, mukanya lebih kurang. Cuma pas ngomong, awak bagaimana? Tapi kalau sifat-sifatnya tuh apakah emang ya 11-12 aja sama orang-orang di kita gitu? Iya kalau gue lihat sih, jujur dia lebih kayak gak ada basa-basi. Dia cuek banget, dia lebih kayak, jadi lebih menjaga perasaan orang itu dengan cara diam. Diam. Jadi tapi kalau kita pikirnya kan sombong banget sih orang itu ya, sombong banget sih, belagu banget. Tapi padahal kalau kita tanya, "Kak, sorry ya Kak, ini gimana?" "Oh iya, jadi sana." Kayak gitu, baik banget. Jadi kita kayak, "Gila udah negatif banget ya sama orang." Karena kebiasaan di kita kayak. Itu tapi kalau orang yang enggak tahu, jutek banget sih mukanya, sombong banget gitu. Mereka kalau lewat-lewat aja gitu, enggak yang perlu. Ini pengalaman saya juga guys, setelahnya ketika membawa jemaah umroh dari Malaysia gitu, memang kayak gitu. Jadi kalau nggak diajak ngomong ya mereka nggak bakalan ngomong gitu. Kecuali memang ada pertanyaan. Jadi kayak ada rasa-rasa kayak sungkan aja gitu guys. Kalau kita mau ngomong gitu kayak sungkan aja. Dan beliau mereka-mereka juga istilahnya
enggak seperti apa ya, enggak seperti banyak omong gitu. Jadi kita memang kayak gimana, menjaga banget lah. Jadi kalau yang betul-betul perlu itu mereka baru bertanya kepada kita, seperti itu guys. Iya, enggak gitu enggak. Tapi kalau misalnya dia lewat kita tanya, "Kak, oh iya kenapa ya?" gitu. Jadi kita semua hidupan jatuhnya. Iya, iya. Tapi kalau secara lu pindah ke sana tuh adaptasi gimana? Secepat itu kah, apa semudah itu, apa sesusah itu? Susah-susah juga sih, susah juga. Karena waktu pergi ke sana, datang ke sana, pertama kan gue ibu rumah tangga ya. Jadi gue di rumah aja gitu. Nah, pas gue udah mencoba untuk anak gue makin besar, harus ketemu orang-orang kan. Ditambah gue punya vlog, barulah di situ, baru-baru itu gue bisa komunikasi sama orang-orang sana. Karena teman gue nggak ada, ya kan, mungkin kalau teman yang sama-sama orang Indonesia ada, tapi yang Melayunya itu agak susah untuk berteman gitu. Jadi paling temennya suami, dia temen gue, kayak gitu. Jadi ikut suami lo ya, temen-temennya. Kalau tetangga pun jarang ketemu, mereka kerja kan. Betul. Gitu, mereka kerja, jadi ya udah ketemu kayak, "Kak, oh iya, udah langsung mereka masuk." Bisa lewat aja ya. Jadi asgur, asal nonggol. Kadang nggak tahu namanya siapa. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang lu udah 10 tahun di sana, dari lu pertama kali sampai sekarang 10 tahun di sana nih, bedanya apa sih yang lu rasain selama udah lama banget di sana tuh? Udah biasa aja sih. Awalnya sih cuma kaget kan, kaget ya mungkin orang Malaysia gitu kan yang gua bilang kan, yang kita yang harus negor duluan gitu kan. Karena ya itu, kembali lagi ada yang beberapa orang malu, ada juga beberapa orang yang nggak ambil tahu urusan orang. Nah orang Malaysia lebih kayak bodo amat gitu loh. Makanya kayak misalnya ada berita nih di Indonesia gimana-gimana, terus suka ada yang nanya kan, "Put, bener nggak gini-gini?" Gue tanya sama temen gue yang di Malaysia, "Berita apa itu ya, saya tak tahu." Gitu, jadi kayak emang mereka lebih sibuk kayak kerja gitu. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya, oh ini. Lu udah lama di sana, pasti kan berita-berita di Indonesia ini banyak banget nih ya, maksudnya kayak keributan-keributan Indonesia. Bagus sih pertanyaannya. Gitu kan maksudnya. Tapi orang sana sendiri melihat lu tuh seperti apa sih kalau dari pandangan lu sendiri? Nah itu jeleknya kayak gitu, kadang-kadang mungkin terlalu banyak. Apa namanya? Jadi nggak maksudnya apa? Kalau lu lihat dari banyaknya rumor-rumor kayak Indonesia Malaysia ribut lah masalah ini itu, tapi orang sananya melihat lu tuh kayak gimana? Apakah kayak, "Wah, Indonesia ini kayak gini, jadi pembangunan negara"? Nah itu, nah itu kan awalnya nih, awalnya gitu, awal ceritanya. Nah jadi mungkin orang Malaysia terpikir orang Indonesia tuh kayak gitu. Pukul rata ya. Pukul rata. Nah datanglah bukan tim ya, lebih ke makin tahun-tahun langsung kesini kan banyak yang orang-orang kayak gue nih, orang yang memang merit dan tinggal di rumah aja gitu kan. Nah temen gue udah mulai banyak nih. Ternyata udah mulai berapa tahun kesini lah, udah banyak yang bukan TKW gitu. Jadi kayak ada yang kerja office, ada yang kerja ya pokoknya kerja jelas lah gitu. Jadi orang Malaysia yang gak tahu apa-apa tuh kayak pukul rata gitu loh, kayak kesel sama kita gitu. Satu karena satu ini oknum gitu kan, jadi ke semuanya begitu. Semua kan. Gitu. Tapi sejak alhamdulillah, sejak gue punya vlog, pulang ke Indonesia dan mereka akhirnya tahu gitu kan. Jadi mereka berpikir, "Oh gak semua ya orang Indonesia." Betul, gitu. Gak semuanya. Karena betul, mereka betul, gak pernah datang juga kan ke Indonesia. Betul. Jadi kayak suami gue dulu kayak gitu. Dia pikir, dia gak suka loh, dia gak suka orang Indonesia, karena dia tahu orang Indonesia di sana kerja kayak gimana kan. Akhirnya dapat jodoh orang Indonesia dan akhirnya dia datang ke rumah gue dan dia mikir kita ajak jalan-jalan ke Bali, kita ajak jalan-jalan ke Jogja. Dia, "Oh ternyata Indonesia tuh luas banget ya, ternyata baik-baik banget." Pas sudah merasakan baru tahu. Iya gitu. Ya pasti orang istilahnya sebelum mengalami ataupun bertemu dengan orang Malaysia itu sendiri, ataupun orang Malaysia bertemu dengan orang Indonesia itu sendiri, maka mereka tidak akan tahu guys. Istilahnya ketika memukul rata daripada sosial media, memang kejam sekali sosial media ini. Jadi netizen itu diadu domba, apalagi sekarang banyak sekali istilahnya mengadu domba apalagi di Facebook ya kan. So itu memang gak ngerti lah ya, karena memang ya kayak gitulah seperti itu. Dan ketika memang kita datang ke Malaysia ataupun berjumpa dengan orang Malaysia, pernah bertemu dengan orang Malaysia atau orang Malaysia bertemu dengan Indonesia gitu kan, so itu memang kayak wow, kita memang kayak saudara gitu guys, adik beradik loh gitu. Nah ini kan lo sendiri kan kalau di dalam keluarga nih anak satu-satunya yang perempuan, ya kan? Oke. Mungkin belum ada yang tahu, jadi si
Putri ini adalah anak satu-satunya perempuan yang ada di keluarga gue nih. Sisanya kan laki-laki semua. Nah, apa yang mendasari lu untuk apa ya? Karena kan lu dari dulu dari zaman sekolah ya, mungkin karena gue masih kecil, tapi gue tahu gitu kan, maksudnya lebih banyak diprotek lah karena perempuan gitu kan, lebih banyak diprotek. Orang tua tuh takut A, B, C, sampai Z lah segala macam gitu. Tapi tiba-tiba lu memberanikan diri, dan apa yang mendasari lu gitu untuk kayak itu nih, gue nikah sama orang sana, gue tinggal di sana. Nah, mendasari ya itu kembali lagi, love is blind kali ya. Blender. Cinta itu buta kali ya, yang nggak tahu juga. Pokoknya intinya kembali lagi ke jodoh. Tiba-tiba gue klop, kalau udah jodoh kan kayak gitu kan. Benar sih, kita udah klop, benar, benar. Mau dibawa kemana pun kita ikut aja. Dan gue pindah ke sana itu sumpah nyaman banget guys. Nyaman itu kayak sepi, damai, bersih, nggak ada macet. Coba siapa yang nggak mau duduk kayak gitu? Cuma emang yang bikin sakit hati dan sedihnya itu kita jauh sama keluarga. Betul, gitu, betul, betul, sih, betul. Dari segi makanan, karena kita udah biasa kan makan ini, makan mie ayam, bakso. Sana ada, cuma lain. Gak seenak di sini pasti. Dan iya kan. Lain gitu kan. Kayak gitu. Yang mendasari ya udah itu. Karena ya udah ini cinta. Ya sudah ngomong. Sama kenyamanan. Nyaman banget gitu. Itu apa ya, faktor pendukungnya lah ya. Itu faktor pendukungnya, kenyamanan dan sebagainya. Tapi faktor utamanya balik lagi ya. Karena lu tadi udah mention karena cinta itu buta kan. Tapi menurut lu sendiri, tadi lu udah mention tentang cinta itu buta. Cinta itu kayak gimana sih menurut lu sendiri sudut pandang lu? Oh no. Karena kan ya, gimana ya, gue tuh cukup banyak banget tahu, bukan cukup ya, banyak banget tahu mantan-mantan dia, sangat dong segala macem gitu. Terus akhirnya dapet orang saudara, terus menurut lu kayak ya love is gitu. Ya, tapi adalah jujur satu kebanggaan juga sih, satu kebanggaan, dan banyak banget dapet bukan inspirasi ya, lebih ke apa sih manfaat tuh? Ya, feedback modelnya. Ya, pokoknya banyak banget kebaikan-kebaikan yang gue dapet gitu. Selain ya cinta, terus kenyamanan, terus di sana kan negara Islam ya. Jadi gue banyak banget belajar tentang ya Islam itu. Contoh kecil ya. Kayak di kita nih. Kalau udah sampai rumah, ibu-ibu kayak gitu kan buka jilbab. Terus ada orang antar galon gitu kan, atau apapun itu kalau yang enggak paham-paham banget, mereka biasa aja betul. Tapi kalau di sana, bayangin ya guys, perumahan gue itu sepi banget. Jangankan perumahan yang semua kampung, emang daerah Malaysia itu emang sepi banget gitu. Kalau masuk perumahan ya, karena dia tuh itu rapi gitu. Kalau perumahan, kalau warung ya gitu. Makanya itu tuh suami gue bawel banget, kayak jemuran baju aja harus pakai celana panjang, baju panjang, betul. Pakai jilbab awalnya sih tekanan ya. Karena kita biasa kan pakai pendek ya udah. Betul sih. Jadi gini, istilahnya hal-hal seperti ini bagus sekali menjadi contoh bagi kita sebagai yang Muslim seperti itu. Banyak istilahnya orang yang sepele akan hal ini ketika ada tamu ataupun ketika ada orang lain, orang asing yang ada dalam rumah kita gitu kan. Istilahnya tukang galon ataupun tukang ngantar paket gitu. Jadi memang betul-betul kita harus mendidik istri kita agar supaya mereka itu patuh gitu. Kecuali dengan suami gak apa-apa, tapi kalau istilahnya ada orang lain, dia harus tutup aurat. Mau jemur pakaian dan lain sebagainya harus tutup aurat. Karena kenapa? Takut ada orang lain, orang ajami, orang-orang luar yang memang melihat seperti itu. Dan itu tetap menjadi dosa seperti itu guys. Itu ya. Anda gak pakai apa-apa. Jadi kan pakai celana pendek, pakai kaos aja biasa aja gitu ya. Tapi kalau dia bilang, enggak, kamu harus pakai celana panjang gitu kan, baju panjang gitu-gitu. Terus pakai tudung juga gitu kan. Sampai gue awal-awal marah sih, kesel kayak, ih siapa sih yang mau ngelihat gitu kan. Iya benar. Pasti kayak gitu pikirannya. Karena mereka di sana sudah membiasakan seperti itu. Kesarinya seperti itu. Iya. Nah balik lagi pertanyaan gue, menurut lo sendiri itu cinta itu kayak gimana sih? Oh iya, tadi pertanyaan itu ya. Sampai lo bisa bisa bilang kalau ya cinta itu buta gitu. Okay. Nggak bisa dikotak-kotakan ya cinta itu seperti apa. Pokoknya cinta itu adanya aja sih. Bukan apa nih, maksudnya mengalir gitu aja. Karena ini kan pembelajaran buat di belakang kamera kita ada keponakan kita. Dan pembelajaran buat gue juga. Ya kan? Udah banyak belajar ya. Tapi jujur sih, dulu gue kan, ya kita perang muda lah ya. Suka sama si ini, suka sama si ini, suka ini. Iya, karena pernah dulu mentok gini,
ih gimana sih caranya pengen suka sama satu orang aja, udah stop, gak akan suka lagi sama siapapun gitu loh. Gak melirik kanan kiri, iya, kayak pake kacamata kuda gitu. Pokoknya mentok aja gitu. Terus kakak ipar gue adalah ngomong gitu, nanti belum deh saatnya, kalau udah waktunya lo akan, kalau lo udah merasa kayak gitu, itulah jodoh lo gitu. Betul. Terus akhirnya entah kenapa dapet yang ini kan, dapet suami orang Malaysia ini, bener sih bener, sampai sekarang mentok. Nah itu yang namanya cinta, jadi gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dia mengalir begitu aja. Azik. Oke. Okay. Jadi makanya kayak ya udahlah keputusan lo untuk pindah ke sana gitu. Hmm. Tentu sendiri punya planning kah di beberapa tahun ke depan untuk kayak udah deh gue ngajak laki gue di sini pindah ke sini. Gue malah nggak pengen. malah nggak pengen nih selanjutnya ngajak suami Malaysia tinggal di Indonesia. Mungkin karena sudah nyaman kali ya. Bukan yang nggak percaya sama Indonesia atau apa, enggak. Gue lebih ke karena udah nyaman juga lu. Satu udah nyaman. Anak gue aja sampai udah sama gue deh, keluarga negara asing. Gitu. Walaupun dia ada kesempatan di Indonesia sampai usia 18 tahun ya untuk memilih mau ikut Indonesia atau Malaysia. Untuk saat ini ya rencana dan planning gue sih biarin aja mereka warga negara asing, udah gitu. Okay. Karena gue tahu sekolahan, keadaan, lingkungan semua lebih mendukung lebih mendukung banget gitu. Tapi ya lo bisa dibilang di sana udah ya cukup bahagia lah tinggal di sana lah ya. Alhamdulillah bahagia. Tapi planning lo ke depan apa selain membuat YouTube? Karena nih dia juga apa ya, gara-gara faktor pandemi itu nih dia buat YouTube. Iya betul-betul. Dan YouTube-nya cukup wow kan gitu. Dan bahkan saya yang udah bikin channel ini bertahun-tahun tidak ada progresnya apa-apa. Hei kalian, ayo dong bantu subscribe. Bantu subscribe guys. Jangan lupa like dan subscribe. Seekor zil ya. Karena lihat deh channelnya tuh bagus-bagus banget gitu kan, terus menarik banget gitu. Mungkin di Indonesia ini terlalu banyak kali dia. Yeah. Betul sih banyak. Betul di Indonesia orang terlalu banyak. Bingung juga mau memilih apa gitu. Kalau di Malaysia kan mungkin seneng ngelihat perkawinan campur gitu kan. Tapi lo apa plan lo selain di YouTube aja ke depannya? Untuk saat ini sih membuka usaha yang ke 300 toko kayaknya. Dikit kan? 300 toko yang 299 itu gagal dulu kan? Yang 299 gagal, jadi kan ke 300 sekarang. Yang pendiri KFC aja berapa ratus kali tuh dia gagal. Iya kan? Bener. Ya, tapi gue gak mau juga sampai itu, 70. Itu jangan dulu ya, itu tahun berapa. Sekarang ini udah susah tuh kalau kita harus ikut jejak, kita harus sampai ratusan gitu. Iya sih. Dengan tekanan hidup yang semakin gobel kan gitu. Nah ngomongin hidup, kehidupan lo dari segi emosi, mental dan sebagainya di sana lebih tertata kah? Mula-mula enggak. Pertamanya enggak. Tuh kan gue campur-campur ngomongnya. Pertama-tama enggak. Karena kita harus kayak sosialisasi lagi kan sama orang sana. Dan orang sana kan yang tadi gue bilang kan, dia pukul rata orang Malaysia Indonesia tuh kurang baik. Okay. Jadi gue macam-macam dapat tau nggak? Dapat. Tapi ada beberapa teman gue malah nggak dapat kayak gitu. Dapat ini kayak dimarahin orang gitu, ditegur atau dan caranya tuh kasar banget gitu. Mereka tuh kayak tahu gue orang Indonesia karena mungkin dari bahasa gue. Okay. Dari bahasa gue dan temen gue kan tadi gue bilang kan enggak banyak. Jadi gue mau belajar komunikasi sama siapa? Sedangkan suami gue tuh pendiam. Oh. Enggak gue ya. Eh, ngomongin komunitas gak gue marah-marah. Oh iya. Ini mah. Enggak maksudnya enggak banyak ngomong kalau di rumah gitu. Jadi paling gue belajar sama sinetron. Kalau gue nonton sinetron. Oh, nonton-nonton ini ya film-film. Gue baru apa? Ngerti gitu bahasa-bahasa kayak yang paling kalau enggak ngerti gue nanya, "Mbak, ini apa sih?" kayak gitu. Okay. Tapi kalau di sana lu punya komunitas Indonesia enggak sih? Ada. Itu kayak gimana tuh? Itu komunitas vlog gitu. Oke, okay. Orang-orang Indonesia yang orang ada ya. Ya. Baru yang tahu. Campur tinggal di Malaysia, akhirnya mereka pada okay, kayak Mbak Ika mungkin gitu ya. Kegiatan vlog, terus akhirnya kita ngeliat-ngeliat mereka bikin satu tim. Namanya Malindo. Oke.
ya udah kita di situ lah, kumpul di situ aja. Okay. Tapi cuma sehello aja sih. Tapi cukup ada, jadi ada teman lah yang kayak gitu ya. Betul. Enggak asik banget ya Indonesia lagi, Indonesia kita kan juga pengen punya teman yang beda negara kan. Hmm. Tapi ya lu tadi kan cerita kalau teman-teman yang beda negara itu ngikut dari laki lu juga kan. Iya. Main kan teman-teman gue dari situ aja sih. Sip lah seperti itu. Kakak gue udah ngasih tahu kehidupannya sekarang seperti apa, dari mulai pandemi, kehidupan dia udah 10 tahun di sana, dan akhirnya dia lebih cinta ke sana daripada di sini. Ini jujur aja masih berat banget keluarga. Iya sih. Kalau bisa gue angkut keluarga, gue angkutin ke sana. Karena sana tuh sumpah nyaman. Ada lah yang namanya gosip ya, tapi nggak gosip banget gitu seperlunya, malah kayak oh gitu. Ya karena kan lebih cuek ya, karena kan ya, lebih cuek bisa bilang apa ya, ya gitu ya, pokoknya kayak gitu teman-teman. Podcast bersama siapa ya kan, terima kasih udah nonton atau dengerin sampai sekarang juga. Lady udah berapa menit nih? 23 menit. Wah mantap, kita nonton banyak banget. Lari, ya udah main-main di sini. Dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Putri Intan, karena gue sering masuk juga di situ. Kalau dia sekarang banyak fans di Malaysia. Gue banyak fans di Malaysia, gue pindah ke Malaysia. 1000 fans di Malaysia. Gue banget emang fans sama dia, nanya-nanya, pada suka sama dia juga. Jadi ada satu orang perempuan, namanya Nur. Tapi kan nggak tahu, nggak jelas mukanya seperti apa. Ya kita nggak tahu, namanya orang kan, ada yang DM gue beberapa orang kan. Nama-nama dari ibu-ibu kan kita nggak pernah yang tahu. Tapi sumpah ya, kalau gue pribadi, kalau pengen gitu kan, kayak lo kawin sama siapa, kalau gue sih jujur pilih aja orang Malaysia. Aduh, oke okay guys, udah selesai videonya, so ya. Yeah. Jawaban yang terakhir buat kita yang ngakak sedikit ya, daripada gitu kan nikah aja sama orang Malaysia. Aduh. Oke, dan ya itulah tadi guys sharing ya, karena udah terlanjur nyaman di Malaysia, yaitu Putri Intan. Kita lihat channelnya guys. Saya belum lihat channelnya beliau ya. Coba kita lihat channelnya beliau ini seperti apa gitu. Oke, ini channelnya guys, yaitu Putri Intan. Kita subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Dan Masya Allah udah 5807 ya. Oke, dan ini kayak vlog aja gitu guys. Vlog dan juga selain perjalanan-perjalanan. Alright guys. Oh, apakah pernah saya react ya? Kayaknya belum kayaknya ya. Oke, okay, nanti kita akan hubungi beliau dan juga istilahnya mungkin bisa podcast juga di tempat kita gitu guys. Oke, okay, so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apapun yang kita dengar, apapun yang sudah kita simak tadi, semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita, dan kita istilahnya lebih maju pemikirannya lagi. Dan juga kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, suami ataupun istri ya, istri orang Malaysia ataupun suami orang Indonesia, istri orang Indonesia, suami orang Indonesia. Iya, pokoknya gitulah. Setiap orang mempunyai pasangan dan pasangan itu pasti akan bersama kita. Seperti itu. Ya iyalah, masa sama orang lain ya kan? Ya pokoknya disyukuri aja ya kan, kalau ada masalah selesaikan dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel ini, dan juga seekor Zil dan juga Putri Intan ya. Linknya ada di deskripsi. Langsung saja guys, subscribe dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.